Dia ceritalah, aku tak suka dengan Muhammad. Muhammad ni penyihir. Tak tahulah kenapa banyak sangat followers dia. Sampai orang percaya dia ni adalah Nabi. Padahal dia bukan Nabi, dia tu adalah seorang pendusta. Okey, assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube Jejak Khalifah. Ah gitu, ya Allah. Dah lama gila dah Abaraja tak post video dekat YouTube Jejak Khalifah. Minta maaf sangat-sangatlah sebab Abaraja busy. Abaraja sekarang ni fokus konten TikTok. Maklumlah budak TikTok kan. So hari ni kan memandangkan dah lama Abaraja tak on video dekat Jejak Khalifah. So Abaraja hari ni nak sharekan cerita si buta yang selalu hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan korang, Abaraja bukanlah ustaz, Abaraja bukanlah orang soleh, Abaraja bukanlah ulama. Abaraja cuma cerita pasal sejarah-sejarah Islam. Tak bermakna Abaraja cerita pasal sejarah Islam Abaraja ni orang yang baik. Tapi jangan tengok siapa yang sampaikan, tapi tengok apa yang dia sampaikan. Uhu. Okey, kita cerita pasal si buta yang selalu hina Nabi ni. Si buta ni orang Yahudi, selalu sangat duduk kat pasar. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, Nabi selalu bagi makan dekat orang buta ni. Orang buta ni tua, lelaki. So waktu Nabi bagi makan, Nabi suap dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Waktu Nabi suap punya suap, si buta ni duk beleteh-beleteh, duk bercerita, duk kata-kata. Tak adalah macam tu kan, tambahan je. Yang si buta ni cerita adalah cerita pasal Nabi. Dia ceritalah, aku tak suka dengan Muhammad. Muhammad ni penyihir. Tak tahulah kenapa banyak sangat followers dia sampai orang percaya dia ni adalah Nabi. Padahal dia bukan Nabi, dia tu adalah seorang pendusta. Tapi si buta ni tak tahu yang suapkan si buta ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kat sini kan kita boleh nampak macam mana kesabaran Nabi. Walaupun kau hina aku tak apalah, tapi yang penting aku tolong kau. So nak jadikan cerita, hari-hari Nabi datang ke pasar semata-mata untuk bagi makan dekat si buta ni. Dan tiap-tiap hari jugalah Nabi dengar hinaan-hinaan daripada mulut si buta Yahudi ni. Tapi Nabi tak pernah sekalipun balas ataupun kecam si buta ni. Ha, gitulah kecam bahasa sekarang. Tengah orang kan bagi makan orang, lepas kau kutuk balik orang yang bagi makan tu, mesti orang tu marah punya. Eh, kau ni aku dah lah bagi makan, aku dah lah bagi itu ini, kau kutuk aku balik. Ah dah, besok tak ada, putus, stop bekalan makanan. Tapi Nabi tak. Sebab apa? Nabi ni ada satu akhlak yang cukup-cukup mulia, yang amat-amat perlu kita contohi. So lama kelamaan Nabi Muhammad SAW pun wafat. So bila wafat, tugas sebagai seorang khalifah dijalankan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ni jadi khalifah selepas Nabi Muhammad SAW wafat. Bukan ganti tugas sebagai seorang Nabi, tapi tugas sebagai seorang khalifah. So bila Abu Bakar dah jalankan tugas sebagai seorang khalifah, Abu Bakar pun tanyalah dekat anaknya Siti Aisyah. Wahai Aisyah, ada tak tugas-tugas Nabi yang aku belum selesaikan? Yang selalu Nabi buat, aku belum selesaikan, ada tak? So Aisyah pun cakaplah, buat masa ni semua tugas dah kau lakukan, dah kau sempurnakan. Kecuali ada satu tugas yang engkau belum lakukan. Lepas tu Abu Bakar pun tanyalah kan, tugas apa je tu? Siti Aisyah pun jawab, waktu Nabi Muhammad SAW hidup, Nabi selalu pergi pasar. Pergi pasar bagi makan orang buta. Bagi makan orang Yahudi buta. Ingat je, orang Yahudi buta. Orang Yahudi, berlainan agama. Belainan agama, belainan kepercayaan. So Abu Bakar pun cakap dekat Siti Aisyah, okay baiklah, aku akan tunaikan tugas Nabi Muhammad SAW. So bergeraklah Abu Bakar pergi ke pasar tu ya. So Abu Bakar berjumpa lah kan dengan si buta ni. Lepas tu si buta ni pun terasa macam ada orang datang dekat dia. So dia pun cakap, wahai sahabatku, kenapa kau lama tak jumpa aku? Aku sangat lapar, aku sangat tunggu makanan daripada kau. Abu Bakar ni pun diam je lah kan. Lepas tu Abu Bakar pun suapkan lah si buta Yahudi ni kan. Lepas tu Yahudi ni pun makan, makan nyam-nyam-nyam sedapnya lah kan. Sambil
si buta ni makan. Sambil itulah dia mengutuk Nabi Muhammad SAW. Yahudi ni pun kutuk punya kutuk kan. Muhammad tu pembohong, pendusta, penyihir, penyamun. Semualah yang ada per-per-pernya semua dia. Semua keluar dari mulut dia. So sambil Abu Bakar suapkan si buta ni, Abu Bakar pun adalah rasa marah. Maklumlah manusia kan, mestilah ada rasa marah. Abu Bakar tu bukanlah Nabi. So time Abu Bakar suap tu, dia kutuk, suap, kutuk, suap, kutuk. So Abu Bakar pun mati panas lah kan. Abu Bakar suap dengan keadaan marah. So bila dalam keadaan marah, mestilah suap tu kasar sikit. Kasar, kasar kan, masuk mulut, sumbat, sumbat, sumbat. So buta ni macam terasa tau. Buta ni macam terasa, eh, kenapa engkau suap aku ni keras sangat? Kenapa engkau ni kasar sangat? Engkau mesti bukan orang yang selalu suap aku. Lepas tu Abu Bakar bercakap, aku adalah orang yang selalu suap kau. Akulah orang yang selalu suap kau. So buta ni pun tak bodoh. Dia pun cakap, mana mungkin engkau bukan orang yang suap aku. Orang yang suap aku sebelum ni penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Engkau orang yang berbeza. Kau bukan orang yang selalu suap aku. Lepas tu Abu Bakar cakap, ya betul, aku bukan orang yang suap kau. Si buta ni pun tanya, habis tu ke mana orang yang suap aku sebelum ni? Lepas tu Abu Bakar cakap, orang yang suap kau dah tak ada. Lepas tu si buta ni pun pelik lah, ke mana dia pergi? Ke mana dia pergi? Lepas tu Abu Bakar cakap, orang itu dah wafat. Dah wafat dalam beberapa hari lepas lah, macam itu kan. Lepas tu si buta ni menangis, menangis, punya menangis, menangis. Sampai dia kata, ya Tuhan, kenapalah orang sebaik ni cepat pergi, cepat meninggal. Sedangkan aku belum tahu lagi siapa diri dia. Aku belum mengenali dia. Aku belum sempat nak balas jasa dia. Kenapalah orang macam ni meninggal cepat? Lepas tu Abu Bakar cakap, nak tak aku bagi tahu siapa orang itu? Sebutan ni pun naklah tahu kan, siapa, 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 dia tanya siapa, siapa orang ni. Abu Bakar pun jawab, orang itu adalah Muhammad. Si buta tu bila tahu yang sebelum ni suap dia adalah Nabi Muhammad SAW, si buta tu menangis, 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 menangis sedih. Si buta tu tanya Abu Bakar, betul ke, betul ke, betul ke Muhammad tu orangnya? So si buta tu memang sangat, sangat sedih dan menyesal. Dan menyesal sebab sebelum ni dia kutuk Nabi, dia hina Nabi, dia caci Nabi, dia burukkan Nabi, dia kecam Nabi. Tapi sebenarnya Nabi lah yang suap dia sebab tu Nabi hidup sebelum ni. So guys, pengajaran dia kan, jangan kita sekali-sekali kecam ataupun hina seseorang itu. Sebab belum tentu orang yang kita hina tu orang yang menyakitkan kita. So geng, lepas ni channel Jejak Khalifah, Jejak Khalifah tu akan jadi segmen, segmen. So lepas ni dalam channel Jejak Khalifah, Abang Raja akan ubah nama channel ni kepada Abang Raja Nak Story. So dalam channel ni Jejak Khalifah segmen, maybe setiap hari Rabu je. Okay, selepas hari Rabu tu maybe hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, kita akan buat video lain macam drama, drama-drama, vlog Abang Raja. So Abang Raja akan pelbagaikan konten dekat Jejak Khalifah ni. InsyaAllah, apa pun doakan semoga Abang Raja bersemangat untuk buat YouTube yang berkontenkan seperti ini. So itu saja hari ini daripada Abang Raja. InsyaAllah akan datang Abang Raja akan cerita kisah-kisah yang lain pula, okay? So jangan lupa subscribe, like and share. Itu yang paling penting, okay? Assalamualaikum. Uhuh.